Oke, halo guys. Jadi hari ini kita bakal mereview apparel dari brand Moxie, guys. Jadi ini adalah brand dari Bandung, guys. Produk lokal, masih produk lokal, kita bahasnya. Jadi Moxie ini juga ada store offline-nya, guys, di Bandung, guys. Jadi kalian langsung cek aja. Terus ini paketnya tadi plastik itu warna kuning. Ini ada perhatiannya, ada disclaimer-nya. Disuruh video supaya apa, bukti konkret kalau produk kalian itu ada kekurangan jumlah atau cacat, guys. Oke, okay. Ya begitu, kita sendirikan dulu. Terus ini tadi saya belinya ada 4 baju, guys. Ini sudah saya buka tadi, guys. Jadi di setiap baju itu ada plastik gini, plastik biasa, plastik untuk baju. Terus kita dapat stiker juga, guys. Begini stikernya dari Moxie. Oke, ada ini lembar, ini mencaku. Terus ada ball, apa nih, bola duri gitu. Terus ini ada brandnya juga, Moxie Inconspiracy. Ada logo apa nih, Black Panther gitu, guys. Terus ini lebih ke art gitu, ada apa, writing font gitu, guys. Oke, okay. Ini, guys, ada stiker lumayan, guys. Terus sebelum kita bahas, ini videonya nggak disponsorin oleh Moxie sendiri, tapi kalau boleh sponsor, ini welcome. Jadi ini saya belinya ukurannya semua XL, ada 3 warna hitam, terus satu warna hijau. Jadi kita bahasnya satu persatu dulu, guys. Oke, jadi kita bahasnya dari si baju ini, guys. Problem itu masalah. Jadi ini ada tagnya, bajunya namanya Problem. Untuk harganya sendiri 140.000, cuma ada super diskon, guys. Jadinya cuma 51.000. Bisa kalian langsung cek di link pembelian di bawah, guys. Oke. Okay. Untuk harga 51.000 sih ya enggak neko-neko lagi, guys. Oke. Okay. Ini warna hitam. Dari atas ini ada woven-nya, ada brandnya Moxie Inconspiracy. Oke, okay, cukup bagus, S large. Terus ini dalamnya, ini fitnya regular fit, jadi bukan oversize gitu. Oke, okay. Ini terus di depan sini ada logo-logo gitu, guys, ada browser, ada quotes-nya, ada problem nomor 13. Ya, 13 ya, angka bagus. Ada ini dactyl light hexameter, nggak ngerti aku, guys, apa artinya. Cuma ini kayak ambil inspirasi offset gitu, guys, ada tanda kutipnya. Oke, jahitannya kita lihat, ini bagus sih, guys, lumayan bagus, guys. Bisa dibilang nih sih neat, clean gitu, guys, niat, guys. Oke, okay. Gak ada benang-benang yang nyangkut gitu, halus, guys. Okay. Dari sisi belakang kita lihat, oke, okay. Ini desainnya desain orang-orang depresi gitu, guys. Terus ini ada obatnya, mungkin dia depresi karena obat, karena tuntutan kehidupan mungkin, guys. Jadi problem nomor 13. Terus ini ada dari atas ini ada tulisan elegia, ini ada quotes-nya juga kayak yang tadi di depan. Ini ada logo M untuk Moxie, untuk brand sendiri. Terus ini kayak yang depan tadi ada tulisan-tulisan asing,
Ini saya nggak ngerti juga. Mungkin kalau Anda yang bisa translate kan, boleh tulis di komentar. Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Terus ini ada 4 buah pil. Oke. Desainnya sih cukup anak muda banget gitu, guys. Jadi desain yang cukup hypebeast untuk masa sekarang. Apalagi harganya yang sangat murah, guys. Sangat terjangkau. Oke, next kita ada ini. Kode. Jadi ini namanya Between. Jadi dia ambil nama Between gitu, guys. Terus ini sama kayak tadi, ada wovennya kurang lebih sih sama, warna hitam. Terus di sini ada tulisan Between love life and death. Jadi itu antara hidup dan mati, guys. Hidup, cinta, hidup dan mati, guys. Terus ada ini nama brandnya juga. Oke, dari belakang kita lihat. Ini ada tag-nya tadi, bagus. Jadi tadi ini dipertegas lagi, ada Between love life and death, guys. Jadi love-nya itu filosofinya, kalau mati sih ini ada pisau, ada elang, ada ular yang lagi dililit, semuanya sih mati, guys. Mungkin leaf-nya itu ini, guys, bendera Jepang, guys. Ini ada background-nya, bendera Jepang itu warna merah gitu, identik dengan Jepang. Love-nya itu mungkin brand-nya sendiri, guys, love. Oke. Dalam ini cukup niat sablonnya. Ini kita lihat ya, mudah-mudahan sih gak cepat lentur, guys. Ini kayak tulisan-tulisan apa itu? Lupa saya brand-nya. Pablo gitu, guys. Pablo Nike. Nike gak? Oke, next. Next kita ada baju ini, guys. Baju naga. Jadi ini berkode Benjaiten. Dari ada tag-nya juga. Ini ada woven-nya juga. Oke. Keren. Ini ada naga gitu, kepala naga, cukup simpel. Terus ini warna hitam juga seperti tadi. Oke, cukup simpel di depan sini. Kita ke sisi belakang. Nah, ini, guys. Terus ini dari belakang, ini sih tulisan Mandarin, lebih ke Mandarin daripada tulisan Jepang. Benjaiten. Ada ini misalnya Jepang banget. Ada ini wanita kimono lagi main gitar tradisional gitu, guys. Terus ada ini bola api, ada naganya, kamera api juga menyala, naga warna hijau. Ini ada to this all above. Oke, ini ada motivasi quotes gitu, guys. Terus di bawahnya ada brandnya sendiri, guys. Ya cukup hype juga, guys. Ini desain-desain kayak gitu suka aja gitu, guys. Sering aku, sebenarnya aku sih udah punya satu desain kayak ini, guys. Itu dari sebuah brand lokal juga, tapi sudah go international, guys. Ya, kalian pasti sudah tahu apa brandnya. Mana? Ini, guys. Ini brand dari Erigo. Kita sandingkan dulu. Ini sih ini dari tipenya X large juga. Ya, jadi ini size-nya X large. Erigo ini mungkin sekitar 2018 akhir saya belinya. Tapi offline, guys, bukan online. Terus ini sablonnya juga sudah mulai luntur ya, karena pemakaian, wajar. Erigo Japan, sama-sama Jepang nih. Bahannya sih 11-12, guys, sama. Sama bagusnya. Terus ini naganya warna merun gitu, guys. Warna coklat gitu, guys.
Terus di sisinya ada warna kuning, ini juga sudah mulai hitam. Oke, ini juga ada coachnya ya, kurang lebih desain harganya sih yang satu di atas kepalanya, yang satu lagi di bawah guys. Oke, kalau untuk bahannya tadi halus ini guys, tipis, adem, jadi cocok buat kalian ngemol-ngemol lagi di masa transisi PPKM ini, mall sudah dibuka, kalian nggak ada baju lagi. Terus ini cuma 50.000, gimana lagi bisa beli baju 50.000 guys. Oke, terakhir ini warna yang cukup fenomenal, ini warna Boston Green itu guys. Ini ada wovennya juga, tadi tagnya sudah saya lepas. Hollow soul, ada tulisan hollow soul. Hollow itu apa guys? Ada M itu brandnya. Terus ini ada quotesnya, self destruction, penghancuran diri sendiri. Ada ini logo biohazard gitu guys. Oke, ini SL sama SL. Terus dari belakang kita lihat hollow soul sama kayak depan. Terus ini ada brandnya di sebelah kiri sini. Terus di sebelah kanan nih sama kayak tadi, cuma di merengkan aja. Terus di tengah sini ada gambar jantung gitu guys. Terus ini ada kubus jari-jari gitu guys, jadi mengelilingi jantungnya. Terus ini ada lambang apa nih, malaikat gitu guys, ring gitu guys, kayak angle gitu. Terus di bawah sini ada heart rate, detak jantung, jadi ini 74 BPM, nggak penting juga. Terus ini ada logo, ini logo kayak yang di baju pertama guys, ini nggak tahu logo apa, mungkin Easter egg. Mana tadi ya, ini guys mirip kan guys, dan ada logo kayak gitu. Ini mungkin sebuah Easter egg kesini guys, kalau kalian tahu boleh tulis di komentar di bawah. Terus ini ada tulisannya gitu guys, ada quotesnya. Ini sih bisa kebaca, cuman ini memang sablonnya ya kayak gitu, atau kayak sih memang sengajain guys, dia ada fontnya memang kayak gitu guys, ada yang hilang-hilang gitu, bukan memang apa cacat, cuma ya cuma memang gayanya guys. Oke, untuk hollow soul-nya cuma segitu. Oke, kita balik lagi, jadi langsung aja kita tes pakai ini semua guys. Oke, jadi sudah pakai semua. Itu gimana guys menurut kalian? Apakah bagus? Itu kalian nilai sendiri guys. Untuk gayanya sih ini oke guys, keren, mantap. Apalagi brand lokal ya kan. Jadi kita harus dukung brand lokal juga, jangan cuma brand luar yang kalian dukung. Terus ini bisa kalian kepoin langsung ke ini Shopee-nya. Jadi selain jual kaos, jadi mereka juga ada jual coat jacket, ada celana juga, ada baju-baju lain, kemeja. Jadi kalian langsung cek sendiri aja. Terus tadi sebenarnya ini dari harga normal 140.000 jadi 51.000, terus ada yang 140.000 jadi 70.000 guys. Itu saya agak tahu bedanya apa, mungkin kalian nanti cari tahu sendiri aja guys. Oke.
sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, guys. Oke, okay? Bye-bye.